Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera So hari ni kita nak unboxing satu model Philips Philips radio clock sebenarnya. Ini adalah radio clock. Okey, ni model adalah Philips TAR3205 TAR3205 Philips radio clock radio clock. So Philips radio clock ni dia ada FM radio dia adalah FM radio dan digabungkan sekali dengan alarm clock. So jadi kita akan unboxing. So model number dia lah TAR3205/98. So hari ni kita nak unboxing dan kita nak test apa function dia. Okay, so ni Philips Philips radio clock, dia punya code number adalah TAR3205. TAR3205. So pertama sekali kita nak unboxing, kita nak tengok barang dalam dia. Okay, so kat dalam dia pertama sekali yang ada adalah power adapter. Ni adalah power adapter dan dia ada universal head clip. So ini adalah beberapa head clip. So dia different head clip, different continent atau negara So bergantung pada negara mana, dia ada bagi beberapa lah. So Malaysia dia pakai yang ni lah, 3-pin. Malaysia pakai yang ni. So ni dua ni untuk luar negara punya, 2-pin dengan yang yang ni punya Euro. Okay. Okay, seterusnya dia ada bagi buku manual buku manual. Dia ada bagi buku manual untuk startup guide. Dan last kali dia ada bagi yang unit sendirilah, unit tu sendiri iaitu radio clock tu. Radio clock. Okay. Okay, so inilah dia. Philips radio clock. Radio clock TAR3205 okay, untuk pertama sekali dia punya power power source adalah power adapter. So power adapter. Ini power adapter dia Power source dia adalah power adapter. So kepada yang bertanya boleh pakai bateri ke tak, dia tidak boleh pakai bateri. So function bateri ni hanya untuk simpan dia punya data sahaja, data FM, data alarm, so itu sahaja. So function untuk bateri ni hanya untuk simpan data. Once plug ni dimatikan, radio clock ni memang totally akan mati juga. Okay, sekarang kita nak pasang dia punya power adapter ni adalah power adapter. Power adapter dia yang 3 pin tu. Okay, so power adapter dia pasang dia macam ni Dia slide in sahaja. So daripada atas, dia slide in macam ni. So bila dia clip, tekan sahaja sampai dia clip. Okay, nak buka pun sama, dia ada satu yang tempat tekan. So tekan sahaja dan dia boleh dibukakan macam tu. Okay, so ini power adapter dia, perlu dimasukkan 3 pin. So Malaysia pakai 3 pin ni dan bergantunglah kalau ada user yang menggunakan luar negara boleh pakai yang pin yang lain lah. Dia ada bagi pin yang lain, 2-pin Euro dan 2-pin. So bergantung. Okay, kita Malaysia pakai ini Okay, sekarang dia dah on. So kita nak tengok yang depan ni. So actually sebenarnya depan ni ada stiker So apa yang perlu dibuat adalah stiker ni korang boleh buka Stiker ni boleh dibuka. So kita buka stiker ni dulu Okay, so bila dah masuk power plug belakang ni, dah masuk power plug, so dia ada display depan Dia ada display kat bahagian depan. So itu display dia. So bila korang dah masuk power plug, dia ada display di bahagian depan So display dia memang first factory memang macam ginilah. Memang macam ni. So macam mana nak set dia punya time untuk jam ni? Jam ni boleh set first kali kita tekan preset atas ni Tekan preset. Bila tekan preset, lama-lama dia akan jadi macam ni. Tekan preset yang ni sebelah power button preset. Sebelah power button preset tekan, dia akan jadi macam ni. Okay, untuk setkan dia punya hour, kat atas ni ada tulis hour. Hour dan sebelah dia untuk minit. So korang boleh set. Okay, tekan sekali lagi preset sampai dia blinking. And then kita set sekarang jam contoh pukul 1.40 ataupun 1 okay, pukul 2.5 minit. So kita set 2.5 minit. Once dah set jam tu pada waktu yang sekarang lah,
korang tekan sekali lagi preset ni untuk initialize kan. So sekarang dia dah set waktu pukul 2.6 minit. Macam tu lah, 2.6 minit. Okay, untuk alarm dia, dia boleh buat dua cara. Pertama, alarm dia boleh buat untuk FM radio. Kedua, alarm dia boleh buat untuk alarm yang sebenar. So boleh pilih alarm dia lah, dua-dua eh. Okay, sebelum kita nak buat yang alarm FM tu, kita cari FM yang kita nak dulu. Macam mana nak cari FM? Kena tekan power ni dulu. Kat sini ada power eh. Tekan power dan dia akan switch kepada FM. Okay, untuk FM ni, first kali kita kena cari signal. So macam mana kita nak cari signal? Kita boleh tekan yang tengah ni, kiri dan kanan ni, untuk cari signal. Okay, kita cari signal eh. So signal dia kita cari bergantung pada user punya tempat lah. Kalau dekat Johor ada FM yang ni, untuk Sabah Sarawak ada FM yang ni. So dia tidak sama eh. So korang kena tengok list FM punya korang punya ni lah, dia punya nombor ni eh. Okay, so kita cari 106.2 eh contoh. Okay, so kita dah dapat satu. So ini FM yang kita dapat satu, 106.2 ni Johor. Tak pasti ni FM apa. So yang ni adalah aerial dia. So aerial dia korang boleh letak kat tempat tinggi lah supaya dia dapat signal. Okay, so sekarang kita switch balik kepada jam eh. Kepada jam. So nak switch dia jam ke FM, tekan power ni saja eh. Jam, sekali tekan dia jadi jam, sekali tekan lagi dia akan jadi FM. Boleh pilih. Okay, sekarang untuk setting dia punya alarm eh. So alarm dia kat sini tepi ni ada dua eh. Satu alarm FM, satu alarm sebenar. So korang boleh pilih. So sekarang kita nak test untuk alarm FM. So pertama sekali kat tepi ni ada dua. Ada satu AL2, AL1, AL2. So itu adalah preset untuk alarm 1 atau alarm 2. Dia ada dua alarm eh. Dua alarm dan dua tu boleh set. Satu FM ke, satu biasa ke, korang boleh pilih. So kita set alarm number 1. Kita nak FM. Kita nak FM eh. Kita nak dia alarm tu bunyi yang FM radio. So tekan lama-lama AL1 ni. Tekan lama-lama sampai dia blinking. So dia blinking macam ni eh. So tadi pukul 2.8 minit. So sekarang kita nak buat 2.9 minit. Contoh eh. Okay, so kita dah nampak kat sini dia tulis alarm FM. So maksudnya alarm tu akan berbunyi FM jika jejak yang alarm kita set tadi. So kita set tadi 2.10 minit. So kita test eh. Okay, so itu dia tadi alarm 2.10 minit dia terus buka FM radio eh. Dia buka FM radio terus. So FM radio tadi kita buat volume dia 3 ke 4 saja, tak kuat sangat. So kalau korang set dia kuat, 10, 11 dia akan bunyi kuat lah. So kita tak set kuat tadi. Okay, untuk matikan alarm ni, ni sekarang tengah dalam mode alarm sebab dia ada blinking eh. Alarm 1 tu blinking, so nak matikan alarm kat sini ada snooze. Snooze atau sleep, tekan saja. Dan dia akan matikan alarm tu. Dia akan matikan alarm dan dia akan tunjuk balik lah waktu pukul 2.10 minit. Macam tu eh, 2.10 minit. Okay, sekarang macam mana nak set alarm biasa? So sekarang kita nak set alarm biasa. Okay, sekarang kita nak set alarm 1 ni pergi kepada yang bawah. Alarm bunyi biasa, tak nak bunyi FM. So sama juga, tekan AL1 lama-lama. So tekan AL1 lama-lama sampai dia blinking dan double tap dia 2 kali. Tekan AL1 lama-lama sampai dia double tap 2 kali. So so kita set dulu. Set dulu. And then kita set dia pada 2.11 minit contoh eh. Okay, 2.11 minit. And then kita 2.12 minit, sorry. Okay, 2.12 minit. Okay, so sekarang kita dah set dia sebagai alarm biasa eh. Alarm biasa, bukan alarm FM. So maksudnya bila bila alarm tu bunyi, dia bukan bunyi FM lagi, dia bunyi alarm biasa. So kat sini ada dua eh, mode alarm FM ataupun alarm biasa. So semuanya bergantung, korang boleh set melalui dia punya preset ni lah.
Okey, so sekarang dia bunyi alam biasa eh. Dia bunyi alam biasa, dia tak bunyi FM. Sebab kita set dia sebagai alam normal, bukan alam FM. So untuk alam ni, untuk model model ni TR3205 ni, TR3205, alam dia boleh dua. Pertama untuk FM, kedua korang boleh set sebagai alam yang biasa lah, bunyi macam tadi tu. Dan juga dia ada secondary alam. So maksudnya korang boleh set dua tempat lah. So dia ada alam 1 dengan alam 2. So dua-duanya boleh di set sebagai FM ataupun normal alam. Kat sini pun sama, FM nya alam ataupun normal alam, korang boleh pilih. So itu sedikit sebanyak penggunaan tentang model Philips TAR3205. So korang boleh test lah. Dan yang satu lagi, dia tidak boleh guna bateri eh. Dia tidak boleh guna bateri. So once korang tarik, dia akan hilang macam ni. Dia akan hilang. So bateri hanya untuk simpan dia punya data sahaja, data FM, data alam. Untuk dia punya penggunaan mesti pakai kabel dia eh. Mesti pakai kabel. So dia sekarang kita masuk kabel. So korang boleh pakai kabel, okay? So itu sahaja untuk Philips TR3205.